terobos lampu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat selalu, salam sejahtera. Ketemu lagi sama gue Joe dari Arenji Motorsport di salah satu YouTube channel kita, Arenji TV. Nah kali ini sudah agak sore bro. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5. So, gue mau balik. Mas Charlie. Siap bos. Duluan ya. Siap bos. Ya, buka puasa, hati-hati Char. Siap. So, hari ini gue mau balik. Basically gue memang suka bawa motor, jadi walaupun rumah gue agak jauh, ya 50-50 lah antara bawa motor bawa mobil. Jadi hari ini lagi pengen coba pakai R6-nya Rizky. Sayang, stikernya cakep, jadi pengen coba kita pakai. Balik lu ya. Selamat banget. Di, jadi buka puasa di rumah kan? Iya. Ya, ikut aja dia. Sel, nggak ngikut? Di rumah aja. Ya. Nah hari ini jadi Aldi mau ikut buka puasa di rumah. Ayo semua, cabut ya. Assalamualaikum. Di, kita lewat Mampang ya. Ini udah ngerekam kan? Ya. Ayo, assalamualaikum. Suaranya mantap, Acra Mavic full system. Jadi ini tanggal 27, hari keempat kita berpuasa. Semoga teman-teman puasanya lancar dan kita masih dalam kondisi tanggap darurat dari COVID-19. Jadi mungkin hampir semua teman-teman, semua bikers kangen nih kapan kita bisa motoran. Tapi sabar, badai pasti berlalu. Mungkin saking kangennya teman-teman biker semua sama riding, kemarin sempat ada accident ya di daerah Patimura kalau nggak salah. Jadi ada gerombolan moge yang lagi riding rame-rame di daerah Patimura dan di stop sama kawalan polisi sih, mereka lagi kayak razia gitu. Cuman sebagian besar anak-anaknya nerobos dan itu agak bahaya karena ada beberapa polisi yang ternyata mau ketabrak. Jadi ya bukan sok nggurin atau sok pinter, jadi kalau misalnya ada razia gitu, selama kita bener pakai helm, pakai sarung tangan, bawa surat-surat, motornya paper, kenapa kita harus kabur? Toh polisi kan gak bakal nilang kita kalau nggak ada alasan yang kuat kan, istilahnya. Kalau kita merhatiin semua rambu-rambu, pastinya nggak bakal ditilang. Tapi sepenglihatan gue, kayaknya garis stop ada di sini nih. Itu kenapa di situ ya? PSBB nggak boleh boncengan. Ini boncengan. Nggak pakai helm. Waduh, ada lagi. Lewatin garis stop juga. Wah, hijau. Wah, banyak yang terobos lampu merah.
Allah Akbar. Waduh. Tuh, gawat. Wah, semua nerobos lampu merah. Anjir. Parah. Mas, lampu sennya nggak dimatiin, Mas. Dan makin kesini Jakarta makin ramai. Suaranya mantap. Dari tadi apak banget lampu merah mulu kayaknya. Oke, dan pasti kesimpulannya hari ini ramai banget jalanan. Bro, R15 lu ngodip di mana? Balapan yuk. Buat takjil, cari-cari buka puasa. Motornya borak, Bang. Borak. Rame di sini, Bang. Depan, cari-cari minuman buat buka puasa. Godan menjelang berbuka puasa. Pertama, R6 dikira R15 sakit hati. Yang kedua, dia yang ngajak balapan buat buka puasa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya udah bener-bener ngajak balapan. Udah maju-maju dulu dia. Mas, lampu merahnya tetap di situ, Mas. Gak usah diliatin terus. Gak bakal berubah. Dan pertanyaan gue adalah, apa yang akan lo lakukan kalau lo ketemu mas-mas seperti ini? Mas, lampu merahnya masih di situ, Mas. Jadi nggak perlu diliatin terus, nggak bakal pindah. Di, ada yang ajak balapan, Di? Gila, dia langsung ngegaspol, bro. Godan buka puasa, brother. Godan buka puasa. Wah, si Aldi ketinggalan. Biarin tengah sedur. Sekarang sudah jam 5 lewat. Dikit lagi 5:30 mau buka puasa. Hari ini ada dua kejadian yang lumayan bikin deg-degan. Yang pertama tadi Avanza apa Terios tuh tadi. Main menyelonong aja. Aduh. Dari kanan langsung lurus. Dan satu lagi ada geser 150 ngajak balapan. Nah, oke, buat teman-teman semua, jadi kita dari RGTV pertanggal 25 April 2020 sedang mengadakan giveaway satu buah motor all new Kawasaki Ninja 250cc. So, tebak huruf rahasianya. Oke, dan jadi pantengin terus RGTV dan Instagram RG Motorsport untuk memastikan kalian mendapatkan giveaway tersebut. So, akan diumumkan tanggal 31 Juli 2020. Good luck, brother. Hahaha.
disangka gue meluris dia. Dia teriak tadi. Motornya asik katanya. Ya dilihatnya asik. Yang pakai asik sih, cuman panasnya aja. Ini kayak udah jam 9 malam belum buka puasa rasanya kalau pakai R6. Oke bro, sambil kita riding, saatnya huruf rahasia ketiga. Jadi huruf rahasia ketiga adalah huruf E. Echo. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu huruf rahasia pertama kedua, ini huruf rahasia ketiga, kalian keep aja, nggak perlu nulis di komentar di bawah. Jadi kalian keep aja supaya teman-teman yang lain tidak nyontek, biar mereka nyaksikan sendiri ulasan dari RNG TV ini. So pantengin terus video keempat untuk tahu huruf selanjutnya. Tadi kemana nih? Malah lurus. Oh. Nggak lihat tadi tuh. Iya. Wah, gerimis bro. Gerimis. Hari ini lagi lumayan nih cobaan. Ah, hampir serempet mobil, ejak balapan orang. Gerimis, mudah-mudahan jangan hujan. Pas ke kalau jangan jatuh. Waduh, ya Allah. Waduh, bapak Gojek lagi. Alhamdulillah gak kenapa apa. Aduh, hujan gini memang licin. Ya, bersyukur di Jakarta masih ada teman-teman yang baik seperti ini. Ya, hati-hati pak. Siapa bilang di Jakarta nggak ada orang baik? Masih banyak kok orang yang baik yang mau nolongin. Anyway, hujan. Sedikit lagi sampai rumah. Sudah agak gelap. Sedikit lagi azan. 10 menitan. Oke bro, kita sudah sampai dan kebetulan hujan, pas hujan, sudah azan maghrib. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Hari ini banyak kejadian yang luar biasa, ada 3 kejadian. Hampir keserempet mobil, diajak balapan, dan ada Gojek jadok. Hujan bro, sampai ketemu lagi di RNG TV. Subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.